Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini? Kembali saya Rizky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan saya ingatkan kembali lagi buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rizky Bikatra. Kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini ya teman-teman. Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan sharing kembali masih mengenai ilmu seputar tenang etok. Kali ini yang akan kita bahas adalah takaran yang ideal atau porsi yang ideal, kemudian waktu yang ideal untuk memberikan makan kepada anak-anak entok di usia kurang dari 1 bulan, lebih tepatnya di usia 25 atau 27 hari ya teman-teman, agar nantinya hasil dari pemberian pakan yang tepat, porsi yang tepat, juga bisa menghasilkan DOD atau anak-anak entok yang super, yang gemuk serta berbobot. Kita akan lanjut ke kandang DOD-nya ya teman-teman. Nah kita sudah sampai di kandang DOD-nya ya teman-teman. Ini adalah perpaduan antara entok serta bebek ya teman-teman. Nah, jadi saya rangkum dalam satu kemasan yaitu unggas ya teman-teman. Nah dalam hal ini kita akan membahas tentang berapa takaran yang ideal, yang tepat, yang pas supaya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan ya, untuk memberikan makan anak-anak entok ini setiap harinya. Nah, jadi akan saya jelaskan tentang berapa sih pelet yang saya keluarkan setiap harinya untuk menghidupi 15 ekor entok atau bebek ini ya teman-teman. Nah, kita akan kupas tuntas di sini, jangan di-skip supaya nanti teman-teman langsung bisa mencerna, bisa menangkap serta bisa menerima manfaat dari video ini teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat bersama bahwa dengan hanya menggunakan 2 kg pelet ya, 2 kg per 15 ekor ya, sudah bisa menghasilkan entok-entok yang dinuk-dinuk, gemuk-gemuk serta berbobot ya teman-teman. Ini baru usia kurang dari 1 bulan loh teman-teman ya. Terlihat seperti usia 1 bulan setengah. Ya, ini kenapa? Ini jelas faktor yang membuat mereka bisa berbobot seperti ini adalah dengan takaran yang pas atau porsi pakan yang pas, dan kemudian waktu pemberian pakan juga yang tepat. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi bahwa setiap hari saya harus mengeluarkan 2 kg pelet atau pur ya, untuk menghidupi 15 ekor entok ini ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua akan saya jelaskan waktu yang tepat untuk memberi makan mereka. Ya, jadi untuk menghasilkan entok-entok yang seperti ini, gemuk-gemuk, dinuk-dinuk dan sehat-sehat, saya cukup sekali memberi makan kepada mereka teman-teman ya. Nah, jadi waktunya itu adalah waktu di jam 10 siang teman-teman. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, apakah dengan memberikan makan cuma 1 kali dalam 1 hari dengan 2 kg pelet dengan kapasitas 15 ekor anak entok ini sudah cukup untuk memberi asupan gizi kepada mereka? Nah, tentu saja menurut pengalaman dan apa yang saya lakukan ini sudah sangat-sangat cukup teman-teman ya. Karena ini adalah video real yang betul-betul saya lakukan di kandang entok saya. Nah, jadi tidak ada keraguan buat saya untuk meng-share video ini, karena ini adalah video betul-betul saya praktekkan di kandang entok saya. Jadi teman-teman dan sobat semua jangan pernah khawatir bahwa dengan memberikan makan 1 kali dalam 1 hari pada anak entok usia 27 hari atau kurang dari 1 bulan, itu benar-benar aman dan bisa dibuktikan kebenarannya teman-teman. Karena faktanya kita bisa lihat bersama bahwa anak-anak entok ini begitu terlihat sehat ya, gemuk-gemuk dan kemudian berbobot ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari video ini teman-teman bahwa takaran atau porsi yang tepat ya, yang pas dan yang ideal untuk anak entok usia kurang dari 1 bulan adalah 2 kg per 15 ekor. Silahkan dibagi sendiri ya teman-teman, kira-kira 2 kg pelet dibagi dengan 13 ekor entok. Mungkin kurang lebih ketemunya 0,13 atau 0,sekian-sekian ons ya teman-teman. Nah, akhir kata saya Rizky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.